Pemirsa, kepulangan 255 jamaah haji Kabupaten Oku Selatan disambut tangis haru oleh sanak keluarga. Sebanyak 255 jamaah haji kloter 9 embarkasi Palembang tiba di Kabupaten Oku Selatan di Masjid Al-Muhtadin Islamic Center. Kedatangan para jamaah haji ini disambut gembira oleh sanak keluarga dan pemerintah daerah Kabupaten Oku Selatan. Tangis haru pun mewarnai perjumpaan ini setelah berpisah dengan keluarga masing-masing selama kurang lebih 43 hari. Adapun jamaah haji asal Oku Selatan yang berangkat menunaikan ibadah haji berjumlah 259 orang termasuk 2 pendamping haji daerah. Dari jumlah tersebut, yang tiba di Oku Selatan berjumlah 255 orang. Jumlah ini berkurang karena ada 3 jamaah haji Oku Selatan yang meninggal dunia di Mekah. Sementara 1 jamaah lainnya ikut pulang bersama jamaah haji kloter 8 karena sakit. Selain itu, mengingat jamaah haji Oku Selatan didominasi oleh lansia, maka kesehatan jamaah haji ini masih dalam pengawasan tim pendamping haji dan pemerintah daerah. Alhamdulillah tiba di Palembang pada tanggal 3 Juli tahun 2004 pukul 17.00. Dan alhamdulillah melalui bagian Kesra telah dilakukan pengantaran kembali ke Kabupaten Oku Selatan dengan menggunakan bus rombongan. Dan hari ini alhamdulillah baru selesai kita laksanakan acara pelepasan atau penyambutan yang disambut langsung oleh Bapak Wakil Bupati Oku Selatan. Jemaah haji kita totalnya sebanyak 259. Ini termasuk petugas haji daerah. Sri Fitriana, Pol TV.